Ratusan rumah di Kecamatan Weda Tengah, Maluku Utara, Senin pagi terendam banjir. Selain dengan perahu karet, personel TNI, Polri, dan BPBD setempat mengevakuasi warga dengan tali. Kamera pun merekam upaya dramatis warga saat menerjang banjir untuk bisa menyeberangkan jenazah yang dibawa dengan perahu karet. Menurut Dandim 1512 Weda, Letkol Infantri Nugroho Noto Susanto, banjir terjadi setelah air sungai Kobe meluap dan menerjang desa Lukulamo di Kecamatan Weda Tengah. Hingga Senin sore banjir masih memutus jalan akses utama. Evakuasi warga terkendala derasnya banjir. BPBD setempat pun masih mendata jumlah kepala keluarga yang terkena dampak banjir.